banyak orang di sini, geng, guys. Katanya jalan-jalan, tapi nggak mungkin jalan-jalan doang, pasti ya belanja kita, ya kan? Ini nggak ada lagi kan yang jual sarung. Sepatu Oni suka yuk. Nanti aja lah. Kita ke sana ya. Di sana. Ke arah yang itu. Apple Store ya. Di sana juga ada kayaknya tuh, kalau nggak salah. Maksud dia. Mana? Ya. Yuk kita. Thank you.
な感じで CD 見てね。ありがとう。楽しんでくださいね。こんにちは、こんにちは。ありがとうございます。須田あかりです。いや、まあ、景気良くなりたいですね、この名古屋もっと ね、 ねもうコロナに負けずに、ね、盛り上がっていくことを私も応援できるように頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。今回のアンバサダー須田あかりさん登場中のこちら名古屋飯大集合、現在大通り南に向かっております。We'll be right back.
によりますスタッフが掲げている案内表紙の QR コードを見ていただくと、名古屋祭りの情報などをご覧いただくことができます。Kalau musim gugur ini sebenarnya kalau ada daun-daun memiji, daun memijinya. Toreng-toreng. Ini jangan bilang di Jepang enggak ada yang pakai jilbab ini. Nenek-nenek Jepang pakai jilbab semua nih. Ngusir setan ini kayaknya. Atribut-atribut mereka pakai baju zaman dulu nih, baju perangnya. Kerajaannya menurun. Thank you.
di Sakae. Di Nagoya Sakae. Kayaknya sampai besok ada Matsuri nih, jalannya ditutup ini. Prajurit-prajurit zaman dulu ini ya kan. Enak kali jadi rajanya di atas kuda. Sasa. Kerudung gini kan, penutup kepalanya kayak gini, kayak kerudung juga jadinya. Ini. Jadi budaya Jepang itu bukan hanya ada nih pakai kerudung kayak gini nih. Ini kan kayak pakai kerudung kan. Thank you.
coba penyeberangan dulu. Itu masih ada tuh. Ini banyak ya. Iya sasa. Jadi kita lagi lihat festival mana? Kita lagi lihat festival di Sakae Nagoya, geng. Banyak kali orang nih. Rame. Kita ke depan aja ya. Kayak pawai gitu ya. Kalau kita di pawai gitu, pawai 17 Agustus. Kayaknya ini merayakan ulang tahun apa nih ya? Ulang tahun Nagoya ya? Bukan ya? Ulang tahun Nagoya. Jadi ada festivalnya, kayak festival. Tapi ada Okinawanya juga, ada itunya juga. Festival apa enggak tahu nih. Ada enggak bukan Nagoya aja ya kan? Ini baju-baju tradisional mereka zaman dulu ini kan, zaman-zaman perang. Zaman kerajaan-kerajaannya Jepang ini kan, baju-baju tradisional pada mereka pakai. Nenek-nenek tadi pakai jilbab loh. Jilbab kuning. Pakai menutup kepala juga, kayak jilbab juga mereka pakai. Kalau baju tradisional mereka kan, ini dari mana ini ya? Nggak tahu nih. Onisuka ya? Onisuka. Mana kasih tau? Lapar ya? Habis ini makan kita ya? Ini kalau permaisurinya naik di dalam itu. Ada orang enggak? Enggak ada orang. Ada anjing di dalam. Baju anti peluru, pakai baju anti peluru pasti berat nih baju ini. Baju anti peluru mereka nih, ya. Baju anti peluru tradisionalnya Jepang kayak gini nih. Itu dari apa ya? Besi ya. Baju kerajaan ini. Tombak itu. Di rumah punya tombak kayak gitu, tembak buat kejar babi. Tombak buat kejar babi.
Ini tau mbak beneran apa enggak? Festivalnya belum berakhir ini, masih ada ini. Ayo, jadi makan yuk. Iko terus sepatuku dipijak sama Ruding tadi. Aku dibeli suami tadi sepatu Suami beli sepatu buat istri. Nanti aku dibayaran jumung HP iPhone 14 Pro, Pro Max. Dibayarin juga. Dibayar istri. Enak aja. Kartu kreditku yang di, nanti enggak mau duitmu setengah aku masukin ke rekeningku tuh semua. 500 masukin duit. Nanti pokoknya duit Daeng, duit harga HP langsung masukin ke rekeningku. Sekalian plus tambah untuk harga HP saya sama harga HP-mu dimasukin ke rekening saya. Jadi potongan tiap bulannya dipakai kartu kredit saya. Iya, sasa. Halo gengges, kita lagi ada di Nagoya, Sakae. Sakae, Nagoya, jadi ada festival rakyat ini. Ini Pak Polisi ini dia nih Pak. Pak Polisi itu ada polisi Jepang nih ya. Pak Polisi ini, dia tangkap dia nih Pak. Dia kegendutan ini, kelebihan lemak nih Pak. Tangkap dia nih Pak, kelebihan lemak nih dia Pak. Nih dia datang Bapak ini mau tangkap dia nih. Tangkap Pak, sini Pak, sini. Pak polisinya enggak doyan sama orang gendut katanya. Iya, sasa. Iya, ha. Iya, ha. Iya, sasa. Halo gengges. Ayolah cari makan lah Beb. Bebek. Udah enggak lebih lagi. Selesai.